teman-teman. Jadi ini aku mau makan mie, tapi ini masih panas jadi kita tunggu sambil kita kipasin mie. Oke. Jadi ini tuh rasa ayam bawang mie Indomie, karena my favorite itu mie Indomie. Oh. Mie-nya. Oh my god, ini masih panas ya. Aku sambil kipasin aja. Bismillah. Di ini aku sambil ngerong. Oke. Jadi bawa. Oke. Oke. Ini sampai aku tiup ya. Aku nyiapin teman minum dulu ya, bentar ya. Ini aku udah siapin minum ya. Sekarang kita makan lagi. Aku mau nyobain supnya ya. Enak banget. Oke. Nih, ini sumnya sama minyak dikit. Oke. Ini ya. Oh ya teman-teman, kalau mau makan mie satu kali aja ya, soalnya nggak boleh banyak-banyak, nanti kalian bisa sakit. Aku mau minum dulu ya. Oke. Sekarang kita lanjut makan. Nih.
sama supnya. Ini supnya ya, ini kuahnya. Di mie-nya. Kuahnya enak banget, hangat. Nih, ini. Teman-teman, oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe sama like dan klik notification bell-nya ya teman-teman. Kita lanjut. Maaf ya. Jadi teman-teman tadi itu cuman asisten rumah tangga. Maaf ya. Semangat. Oh, minyak. Ya teman-teman, kalian sukanya mie apa? Komen di bawah ya. Kalau aku sih sukanya mie goreng, mie kari ayam, karena enak banget mie kari ayam sama mie goreng. Soalnya kalau mie kari ayam biasanya dimakan kalau waktu mendung. Terus kalau mie goreng biasanya dimakan pada panas. Jadi gitu teman-teman. Nih, aku makannya kari ayam, ayam bawang, soalnya tadi gak ada kari ayam. Jadi aku makan aja. Enak banget teman-teman. Nih. Oh ya teman-teman, kira-kira kalian makannya berapa kali nih? Kalau aku sih sekali dalam sehari. Jadi kalian gak boleh banyak-banyak.
6 kali dalam sehari kan nggak boleh. Terus misalnya 5 hari dalam sekali nggak boleh itu setiap hari. Ini ya, aku habisin cuma 3 semuanya. Nah. Oh my god, basah. Papa, ntar ya aku ngambil tisu dulu. Basah. Ntar ya. Asin. Teman-teman udah habis. Sekarang mau minum. Oke teman-teman, dulu ya, jangan lupa tonton video berikutnya dan jangan lupa untuk video berikutnya lupa like, subscribe, dan share ya, dan klik notification bell-nya. Oke, dadah teman-teman.